Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya teman-teman, dilancarkan rezekinya, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini saya mau belanja teman-teman, cuma di bawah rumah, cari yang agak malam karena biar nggak banyak orang, biar nggak antri gitu teman-teman. Masih lumayan rame ya, masih banyak orang. Mau beli apa ya teman-teman ya, cari lauk buat besok majikan saya kerja, karena kalau majikan gak ada di rumah saya gak bisa keluar teman-teman, karena nenek harus ada yang jagain dia. Makanya saya harus belanja malam-malam kayak gini. Saya masuk ke Cikau aja. Kalau belanja di sini kalau nggak ada kartu lumayan mahal teman-teman. Makanya buat teman-teman yang di Hong Kong, kalau belanja ke 759 pakai kartu baru harganya itu miring teman-teman. Mungkin buat mbak-mbak yang masih baru ya, yang masih belum tahu, kalau mbak-mbak yang udah lama, teman-teman yang udah lama di sini pasti udah tahu kalau 759 ini lumayan harganya tuh lumayan mahal kalau nggak ada kartunya. Majikan saya ini nggak makan sapi teman-teman, dan nggak suka daging babi. Jadi agak mirip-mirip ke saya. Kalau saya kan nggak boleh makan babi, tapi nggak doyan daging sapi sama kambing, jadi sama kayak mereka gitu. Jadi makanya kalau nggak ikan ya ayam gitu. Jadi ini mau cari yang sama-sama bisa makan ya teman-teman. Udah beli ini aja lah teman-teman, ini satay Thailand, aku udah pernah beli dan mereka tuh suka. Rasanya itu agak beda sama Indonesia ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu sate orang Indonesia itu kan banyak bumbu kacangnya, terus rasanya gurih sedap gitu ya. Ini tetap enak, cuma ya beda aja. Ada Pocari, saya mau beli 2 botol Pocari. Saya lihat dulu ini produk mana ya. Kalau menurut bos aku, produk Pocari ini yang dari Jepang itu lebih enak katanya diminum. Jadi kata bos aku, dia tuh udah ngerasain beda-beda negara itu rasanya itu beda teman-teman. Ini saya beli 2. Karena udah malam cuma antri 1 teman-teman, biasanya itu kalau siang wah panjang antrinya.
Alhamdulillah udah kebeli menu buat besok siang ya teman-teman. Saya cuma beli 2 botol Pocari sama 2 bungkus sate Thailand ya teman-teman. Saya beli satu yang pedes, terus satu yang manis buat mereka itu yang manis. Makasih ya teman-teman yang udah temenin saya belanja. Ini saya mau pulang. Makasih buat kalian semua yang baru nemuin channel saya, bantu supportnya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua itu sehat selalu, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan kita semua semangat, hidup hanya satu kali, dibikin santai aja, dibikin enjoy aja. Ini rumah bos saya yang gede teman-teman, di blok 4, dan saya tinggal sama anak yang kecil dan nenek di blok 5 teman-teman. Tuh bawah rumah bos saya tuh laut teman-teman. Udah sepi ya teman-teman karena udah malam. Alhamdulillah saya udah jalan 8 bulan. Kurang lebih mau 8 bulan di bos yang ini. Alhamdulillah dapat teman baik di blok saya sini di lantai 31. Itu ada 4 mbak Indonesia sama saya, 4 gitu. Deretan dari A sampai D semuanya anak Indonesia. Jadi kita tuh kayak di kampung aja teman-teman. Semua mah kurang apa, butuh apa, aku minjem dulu dong gitu, ntar gantian gitu. Cara Jawanya ya Brian gitu teman-teman. Alhamdulillah nemu bos baik, teman baik juga, teman yang bisa buat Brian. Kadang-kadang saya itu butuh banget sesuatu tapi saya tuh gak bisa keluar karena nenek gak ada yang jaga. Aku minta tolong sama temenku, tanya, beb kamu tuh mau keluar gak sih, aku nitip ini. Iya ini aku di luar gitu kan, jadi kayak rasanya kayak ada saudara di sini gitu, kayak di kampung aja gitu. Alhamdulillah. Udah sampai teman-teman, saya masuk dulu ya. Tuh nenek saya lagi lihat TV. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.